Ya, yeah, Mac. Mm-hmm. Kalau kita dah sayangkan seseorang atau apa sajalah, kita akan sanggup lakukan apa saja. Mm-hmm. Macam seorang ni, dia dah sayangkan sangat dengan kucingnya. Jadi tuannya ni sanggup lakukan apa pun untuk kucingnya tu. Mm-hmm. Untung kucing dapat tuan penyayang. Mm-hmm. Yeah, kita nak tengok berapa ekor kucing tu dalam paparan hashtag malam ini. Saksikan. Seorang wanita di Slovenia sanggup berhabis sehingga 2,500 pound atau kira-kira RM14,000 bagi membeli sebuah almari pakaian berwarna merah jambu khusus untuk kegunaan dua ekor kucing peliharaannya. Andreja Verschage merias kucing Parsi miliknya yang dinamakan sebagai Lily dan Kali agar kedua-dua haiwan itu kelihatan hebat. Almari pakaian milik kedua-dua ekor kucing itu kini mempunyai lebih 150 helai pakaian dan 200 ribbon kepala yang berwarna-warni. Ini pula aksi seekor gajah yang bagaikan telah putus asa mengejutkan anaknya. Video ini dikongsikan seorang pengguna Twitter, Iskandar Arifin. Jelas kelihatan ibu gajah sedang mengejutkan anaknya berkali-kali sebelum memanggil penjaga zoo untuk membantunya. Video ini mendapat lebih 600,000 tontonan warga maya. Berlian biru paling besar dan amat berharga akan dilelong di Hong Kong April ini. Berlian biru 15 karat milik De Beers Cullinan Blue ini ditemukan di Lombong Cullinan Afrika Selatan pada tahun lepas. Ia akan ditawarkan pada lelongan di Sotheby's serta dinilai pada harga lebih RM200 juta. Kali terakhir berlian biru dilelong ialah pada Mei 2016 seberat 14.62 karat.